Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang pembahagian. Pembahagian di sini adalah pembahagiannya si suami kepada istri-istrinya. Ketika si suami memiliki istri lebih daripada satu, maka ketika itu si suami wajib membagikan, wajib kasamah kepada istri-istrinya. Ini sebagaimana yang termaktub dalam kitab Bajuri pada halaman 130. Wat taswiyatu fil qasami baina zaujati wajibatun. Jadi menyamakan dalam pembahagian di antara istri-istri itu adalah hukumnya wajib. Si suami wajib menyamakan pembahagian kepada istri-istrinya. Apabila dia memiliki istri lebih daripada satu. Wa tu'tabaru taswiyatu bil makani taratan wa dhamanil ukhra. Maka dalam menyamakan pembahagian ini, maka diibaratkan pembahagian pada dua sisi, yaitu satu sisi dengan tempat dan satu sisi dengan masa. Maka menyamakan tempat kepada istri-istrinya oleh suaminya dan menyamakan masa, waktu kepada istri-istrinya itu adalah wajib. Ammal makanu fayahrumul jam'u baina zaujataini wa aksara fi maskanin wahidin illa birida. Pada tempat, maka suami haram untuk menyatukan, mengumpulkan istri-istrinya dalam satu rumah apabila istrinya tidak ridha. Jadi ketika dia menikah 2, 3, dan 4 dan istrinya sama-sama tidak ridha tinggal serumah dengan mereka berempat ataupun dengan mereka berdua, maka si suami ketika itu tidak boleh mengumpulkan, menyatukan mereka pada satu rumah. Itu tidak boleh. Karena antara si istri itu tidak ridha. Sama dengan kalau mereka ridha, itu boleh. Istri pertama ridha tinggal bersama istri yang kedua, atau istri yang ketiga, atau istri yang keempat. Atau keempatnya mereka sama-sama ridha di situ. Itu boleh. Wa ammat dhamanu famallam yakun harisan masalan fa'imadul qasmi fi haqqihi laylu wan nahar tabi'u lahu wa man kana harisan fa'imadul qasami fi haqqihi naharu wal laylu tabi'u lahu. Kemudian masa, waktu, si suami juga dalam waktu itu wajib menyamakan di antara istri-istrinya. Sehingga apabila si suami itu orang yang kerja malam, yang haris, maka pembahagiannya kepada istrinya yaitu pada waktu harinya. Dan malamnya mengikuti harinya. Jadi hari ini dan nanti malam adalah jatah kepada istrinya yang ini. Kalau dia tidak haris, tidak, bukan penjaga pada waktu malam, maka pembahagiannya dihitung pada malam yang pertama. Kemudian besoknya masih kembali mengikuti malam ini. Jadi begini dia. Wala yadkhulu zawju lailan ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Fa in kana li hajatin ka'i iyadatin wa nahwiha lam yamna minad dukhuli. Kemudian si suami tidak boleh masuk ke rumah, ke tempat tinggal istri yang bukan pembahagiannya ketika itu, pada waktu malam.
Jadi kalau malam ini giliran pada istri yang ketiga, maka si suami tidak boleh masuk ke rumah istri pertama atau kedua atau istri keempat pada saat jatah pembahagian bagi istri yang ketiga. Kecuali ada hajat yang sangat mudharah, yang sangat dibutuhkan ketika itu untuk masuk. Semisalnya istri yang lain sakit, dia menjenguk dan untuk mengantarkan obat. Itu boleh. Kalau ada darurah. Kalau tidak ada darurah, maka tidak boleh. Termasuk darurah adalah mengantarkan harta benda, menyerahkan nafkah. Itu termasuk dalam darurah. Tapi tidak boleh berlama-lama masuk, menyerahkan, keluar dia. Sehingga boleh masuk ketika ada hajat, ada darurah. Wahina idzin intala maqsuhu qadha min naubatil madkhuli 'alaiha misla maqsihi. Ketika dia masuk kepada rumah istri ataupun tempat tinggal istri yang bukan jatah dia pada ketika itu, kalau lamanya suami di situ, maka si suami wajib mengqadanya. Misalnya malam ini jatah kepada istri kedua, kemudian dia datang kepada istri ketiga dengan suatu kebutuhan hajat, kebetulan lama di situ, maka waktu yang tersita, yang terambil milik daripada istri yang kedua, si suami itu wajib mengqadanya, wajib menunaikan waktunya pada waktu yang lain kepada istri yang keduanya yang jatah dia pada malam itu. Fa in jama'a qadha zamanal jam'i la nafsal jima'i illa ayak sura zamanuhu fala yaqdihi. Kemudian apabila dia masuk ke rumah istri yang bukan pembahagiannya, kemudian dia menjima, menggauli istrinya yang bukan jatah pembahagiannya pada malam itu, si suami itu wajib mengqadha waktu yang digunakan menjima si istri yang lain kepada istri yang jatah pada malam itu. Itu waktu itu dikata, dia wajib memberikan waktu yang lain. Bukan wajib mengqadha jima istri yang lain, bukan. Misalnya hari ini jatah, malam ini jatah untuk istri kedua. Kemudian dia masuk ke tempat tinggal istri yang ketiganya, dia jima istri yang ketiganya. Maka masa yang digunakan untuk menjima istri yang ketiganya itu wajib dia qadha untuk istri yang keduanya. Bukan wajib mengqadha jima istri yang ketiganya, dia qadha kepada istri yang kedua, bukan. Jadi waktu yang tersita bukan kauniyah jimaknya. Sehingga apabila masuk kepada istri yang ketiga tersebut dengan waktu yang ringkas, kemudian dia menjimaknya cuma beberapa menit, 2 menit ataupun 1 menit, kemudian dia keluar kembali. Walaupun dia telah menjimak istri yang ketiganya, maka tidak wajib mengqadha waktu kepada istri yang keduanya, karena tidak tersita waktu. Nah, inilah bentuk pembahagian kepada seorang suami yang suami tersebut memiliki banyak istri, yang istri-istrinya tersebut seorang pun tidak rida kepada suami tidak mendapat pembahagian. Jadi semuanya ingin mendapat pembahagian. Suami wajib menunaikan pembahagian tersebut.